losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bray. Welcome back di YouTube channelnya Bang Amin. Kita lagi ada di dealernya Yamaha. Kita dikasih kesempatan nih buat bisa nge-review salah satu motor nih ya. Ini dari Yamaha WR 155R. Dan bentuknya seperti ini. Ini tahun 2021 ya. Dan sepertinya juga dengar-dengar info akan ada baru lagi ya warna dari Yamaha WR 2022 ya. Tapi di sini belum ada unitnya ya. Dan ini yang basic trail. Kalau yang supermotonya sepertinya tidak ada di unitnya di sini. Nah, jadi seperti ini nih. Kita akan lihat kupas sebentar ya. Dan untuk bagian depan itu dia menggunakan ukuran 21 ya velgnya ya, dengan disupport dari DID Made Japan ya. Ini seperti ini. Kemudian untuk pengereman dari Nivin. Mantap. Dan untuk bagian belakang sama peleknya masih disupport dari DID Made Japan dengan ukuran 18x2,15. Dan untuk bannya disupport dari IRC ya. IRC. Dan untuk gear belakang dan ini warnanya biru putih. Untuk bagian kokpit sendiri seperti ini ya, teman-teman. Jadi di sini ada beberapa tombol dan ini untuk lampu hazard, ada di sini lampu hazard. Ini lampu sennya. Inilah kondisi kokpit dari Yamaha WR 155. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all.